Alhamdulillah habis nih Bray. Jadi hari ini dan di traktir sama Kang Asep, owner dari lapak Batu Akik 10 ribuan Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Daeng update lagi nih. Daeng lagi mampir di Depok. Kebetulan hari ini kita akan coba update lapak spesialis Batu Akik 10 ribuan. Namun ini habis di traktir nih. Jadi ownernya Bang Asepnya tidak makan, tapi saya malah di traktir makan. Nah, kebetulan di sini banyak sekali dagangan menu-menu pilihan buat teman-teman yang mungkin jogging di wilayah sini. Tadi saya sudah coba pecel, di situ ada bihun, ada juga kopi dan banyak referensi buat teman-teman yang mungkin lagi suka olahraga, khususnya di hari Minggu ya, karena kebetulan kan di sini tuh lapak yang kita datangin ini hanya buka di hari Minggu. Namun ada juga referensi buat khususnya ibu-ibu rumah tangga atau mungkin yang suka masak ya. Di sini ada pilihan sayuran yang paketan serba goceng ya kan. Jadi opening kita hari ini itu langsung kita ke sayur dulu, setelah sayur baru kita ke batok. Seperti apa pilihan-pilihan sayuran yang ada di sini kita langsung kepo-kepoin karena sudah ada di depan kita. Nih, ini setelah ini baru kita ngopi nih. Ini kopinya ada di sini. Habis itu tapi kita ke depan dulu loh. Kita lihat sayurannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai lagi. Nah, kita akan coba update lapak Batu Akik yang ada di Andara Depok. Namun yang menarik kali ini saya akan coba opening di salah satu lapak sayur, dan kebetulan sayur ini bukan hanya hari Minggu bukanya, di tiap hari buka. Kenapa saya pengen review? Karena harganya murah, harga dari goceng, dan memang ini paketan untuk sayur asem dan beberapa jenis sayur lainnya. Nah, ini mungkin menarik ya karena baru kali ini kita opening di sayur. Ya, jadi sayurnya dulu baru kita ke Batu Akik. Seperti apa keseruan di sini dan seperti apa jenis-jenis sayuran yang ada di sini, nah kita langsung kepo-kepoin beberapa pilihan sayuran. Nih. Wah, nih ketemu kita dengan ownernya, Bang. Gimana, sehat? Ini dengan Bang siapa? Dengan saya, dengan Bang Erwin. Bang Erwin, oke. Bang Erwin Bewok. Bang Erwin Bewok ya? Ini saya dengar dari teman saya, Pak Asep, ternyata di sini sayurnya buka tiap hari ya? Iya, tiap hari. Dan bukan, kan saya pikir kan hari Minggu doang. Berarti enggak harus car free day ya? Oke. Okay. Ini sebenarnya serba 5.000? Serba 5.000. Oke nih. Ini serba 5.000, jadi teman-teman berarti range harga yang ditetapkan ini serba 5.000. Rata, berarti per paket ya? Iya, per paket. Nih, cuma tuh. Kentang doang. Oh, ini per kilo. Nah, ini kalau ini per kilo. Kalau yang per paket itu yang di plastik ya. Seperti cabe nih. Ini cabe 5.000. Nih, 5.000 tuh. Coba 5.000. Oh, ini yang paket 5.000. Timur dia. Oh, iya. Ada tomat cherry. Tomat cherry. Oh, dah. Lengkap ya? Lengkap. Wah, masih fresh-fresh semua lagi ya. Tuh. Jadi 5.000 udah bisa dapat paket. Oh, ini juga. Nih. Iya. Oke, jadi sengaja kita plastikin biar mungkin lebih steril ya, dan mungkin bisa lebih fresh terus. Ya. Oke, nih goceng. Nah, ini kayaknya per kilo juga, Bang, yang ini. Yang ini per kilo. Per kilo ya? Per biji nggak apa-apa, 5.000 juga. Oke. Jadi sesuai dengan kebutuhannya bisa kita kasih ini ya. Oke, siap. Oke, di sini. Tuh nggak beda. Ini paketan juga nih? Iya, paketan. Oh, sayur asem. Ini sayur asem nih tuh. 5.000-an juga nih. Tuh. Ini singkong juga paket. 5.000. Oh, 5.000. Wah, ini bisa dibakar, bisa digoreng. Nih, nanas juga nih. Ada buah juga ternyata. Nah, ini ada kol. Satu habis. Habis ya, alhamdulillah ya. Karena memang rame nih. Tuh, ada kol juga, ada jagung. Mana jatuhnya bisa 8.000, 10.000. Ya, kita kasih cuman goceng. Ini 5.000 doang. 5.000 doang. Murah karena kita sendiri. Oh, alhamdulillah ya. Jadi ini hasil perkebunan sendiri. Di Bandung. Oh, di Bandung. Oh, siap. Oh ya, Pangalengan. Wah, itu daerah iklim itu subur banget itu di sana tuh. Oke, siap. Kita juga ada jagung. Ini kol ungu. Kol ungu di mana-mana bisa 10.000, cuma 5.000. Cuman 5.000 ya. Iya, 5.000. Kol ungu tuh cuman goceng loh di sini. Ini juga ada nih. Oke. Dan yang menarik di sini Abang sudah pakai ini ya, online ya, jadi bisa menggiris. Oke, jadi lebih mudah ya pembayarannya. Mudah lagi. Walaupun cuman goceng tapi kita bisa menggunakan aplikasi. Oke, siap. Berarti buka tiap hari, tidak hanya di hari Minggu. Oke.
Kalau teman-teman mau kesini ada nggak kontak person yang bisa dihubungin bang? Bisa. Boleh. Nomornya berapa? Oke, kontak person yang bisa dihubungin berapa nomornya bang? 0896 09 99 80 60. Ya. Oke, dengan bang siapa tadi? Dengan Bang Erwin Bewo. Bang Erwin Bewo itu bisa by phone atau via WhatsApp ya? Ya. Oke, siap. Nanti kita tayangkan hari ini, mudah-mudahan setelah kita tayangin pengaruh juga buat penjualan karena ini kan saya baru update nih. Ya. Selama ini kan ikan hias, batu akik, ternyata di sini juga ada sayuran buka tiap hari ya. Oke, Bang Beok, terima kasih banyak. Salam kenal ya. Nanti kita update hari ini ya. Ya. Oke, siap. Makasih. Oke, sahabat yang itu tadi hasil opening yang kita buat. Prepare, kita akan coba kepo-kepoin lagi beberapa lokasi yang ada di sini atau lapang yang ada di sini. Khususnya batu akik 10 ribuan. Jadi openingnya di sayur. Setelah ini baru kita ngacir lagi ke tempat lain. Seperti apa keseruan lain di batu akik? Kita langsung cek it out. Oke. Tadi kita sudah review opening ya, kita sudah opening di sayur, sekarang kita ke lapak batu akiknya nih itu. Ini ada tukangnya di sini. Bye-bye nanti tangannya yang diketok. Fokus. Waduh, repot ntar kalau tangannya yang diketok. Tuh, ada Kang Habibi. Di sini juga ada Babe. Tuh, ini banyak juga batunya beliau nih tuh, coba. Bentar lagi semuanya keisi tuh. Kalau beliau sih suka berbagi, kadang beli ntar ada teman dikasih ya Bea. Iya. Makanya hadiah dihadiahkan sama sahabatnya. Jadi Bang Asep juga terbantu kan di sini, ya kan? Oh, alhamdulillah. Kita update dulu Bang Asep ya. Nah, kita dari mana? Dari sini nih. Ganti posisi. Mana? Wah, ada pandan tuh. Pandan dulu. Nah. Tuh, tadi sesuai dengan arahan Bang Asep, kita sudah opening di sayur tadi ya. Kita bantu sahabat kita ya promosiin, karena ternyata sayur itu tiap hari buka ya. Nah, ibu rumah tangga ini kan tentunya biasanya butuh ya. Butuh, karena kan nyari paketan 5.000 itu susah, itu murah, banyak lagi. Mantap, itu referensi dari Kang Asep ya. Jadi Bang Asep yang arahkan saya ke sana, ternyata memang beliau langganan kita juga kalau ngopi ya. Jadi dia ada kopi, ada sayur, dan di situ juga banyak makanan, pecel segala macam. Berarti di lapak kita ini enggak usah takut kelaparan ya. Banyak pilihan makanan yang murah-murah lagi ya. Aduh, mamae, memang the best banget ini Andara Depok. Nah, kita akan coba lihat di sini kan ada kelor, ada nanas atau pandan nanas. Ini juga. Ini ada tanduk, ini kelor lagi. Cuman ini lebih gede ini. Harganya berapaan Bang, kita kasih Bang? Ya jauh di situ. 250. Semuanya? Satunya? Iya, per itemnya kan? Nih, ini 250.000 rata. Ini udah monel. Itu kan harga monelnya doang ya. Tuh. Ini mah harga monelnya doang ini tuh, coba. Wah, nih. 250. Kita baru mulai ini sudah diperlihatkan batu kualitas begini. Ini sebenarnya pandan nanas, sisiknya itu sisik betik, tapi dia sudah kayak ada solarnya nih, udah naik nih tuh. Agak nyoklat tuh. Karena dia lawasan kan. Ini yang satu lagi, dia udah clean banget nih, ini kita lihat ya. Ini sisik betik juga. Sama sisik betik. Dia juga dipakai monel. Jadi fungsi kuningan ini ya, tembaga ini sebenarnya itu biar untuk gampang menua batunya ya, mempermudah batunya untuk menua. Jadi prosesnya lebih cepat. Khususnya batu-batu pandan itu bagus yang pakai begini nih. Harganya sama 250.000. Nah, di sini juga ada kelor. Ini kelor ya. Jadi kalau teman-teman nanya kok 10.000 bilangnya 2,5, enggak. Ini kita kasih pilihan. Tapi yang jelasnya kita umumnya di sini harga kita 10.000 nih. Lihat ada berapa kotak di sini. Nih, coba di sini 1, 2, 3. Tuh, banyak banget tuh. 4. Udah berapa tuh? No, semuanya sampai sono no. No, so. Itu ya kotak yang merah. Kotak yang ini ya 10.000 tuh. Jadi banyak pilihannya. Jadi teman-teman tinggal datang aja nih, bayangkan. Segede ini 10.000, di mana nih dapatnya nih tuh? Ringnya udah titanium coba tuh. Tuh karakternya dia ada jundernya, ada juga kantong semarnya. Jadi buat teman-teman bisa buat dibagi, buat oleh-oleh. Jadi apalagi momen-momen tertentu ya seperti hari raya, lebaran atau apapun itu, tinggal beli aja di sini harga 10.000 buat souvenir atau buat oleh-oleh di kampung halaman ya kan, minimal ada buat tangan lah ya kan. Tuh. Dengan harga 10.000 kita bisa bikin orang tersenyum.
Itu poinnya kan di situ. Karakter kami juga di sini beda-beda, macam-macam jenisnya ya. Ada beberapa jenis teratai juga. Nih kita lihat ada teratai merah. Teratai. Apa teratai? Ini teratai lagi. Ah, ini juga gede nih teratainya, maaf. Wow, ini bentukannya agak bulat. Awas Bang Yatu. Ini agak bulat. Itu dirapin aja kali, Bang. Ini sama nih 250 tadi udah ya. Tanduk juga nih, kita lihat ini tanduk ada 250.000 nih tanduk sama kelor. Oke, dirapiin. Ini teratai dia ya bentukannya hampir bulat kayak gini. Banyak sekali pilihannya. Yang hijau-hijau royo-royo nih, yang nyari yang hijau-hijau. Hanya 10.000 saja ini, banyak stainless ini. 7 bantik nih. Warna ungu nih. Udah kayak kue lapis. Kalau di daerah situ insyaallah udah saya tahu dah, kenal dah. Ini ada tapak jalak. Lapak 10.000-an ya. Lapak itu dirapin aja, Bang. Lapak 10.000-an aja. Ya. Ini teratai juga nih, tuh banyak banget. Ring udah titanium nih, 10.000. Ring sudah titanium, batu teratai pula. Ini ringnya aja 10.000 belum tentu dapat kadang ini kalau dapat yang susah ya. Teratai juga nih tuh. Depan aja jauh, Pak. Banyak. Gede-gede 10.000 di sini banyak. Oh, ini warna-warni kayak juga nih kayak. Pancawarna maksudnya, pancawarna ada berapa biji? Cakep lumut. Lumut. Kayak batu Garut, ini panca warna juga nih. 10.000, motif no. Wah, ini antik nih. Oh, 10.000. Titanium. Antik ini bentuknya. 10.000 aja nih itu. Si Bawe sampai bingung yang mana mau dipilih nih, kebanyakan. Pilihannya kebanyakan. Jadi di sini tuh kita ada ring ya. Kita juga bisa iketin. Ring kita dari berapa harganya, Bang? 25.000 sudah include pasang. Tuh, jadi sudah ongkos, udah ongkos pasang itu. Jadi enggak usah enggak ada penambahan biaya lagi. Udah free pemasangannya di harga 25.000. Ring alpaka. Oke, ring alpaka tuh lagi ngetok tuh. 25.000 terima beres sudah. Tidak ada penambahan ini itu. Kelor lagi nih. Intinya kita buka untuk saat ini di hari Minggu aja ya, dari pagi sampai siang aja. Insya Allah nanti kedepannya kita akan ada progres mau buka galeri ya, kita buka galeri atau kios kecil yang nanti kita akan namakan Pasar Batu Akik Andara Depok ya. Jadi bukan lapak lagi, kita bikin pasar nanti. Kenapa pasar? Karena nanti pilihannya bisa lebih banyak lagi kalau kita sudah punya wadah. Sekarang lagi on project ya, on proses ya. Mudah-mudahan kita dapat tempatnya ya. Kalau dapat tempatnya kita langsung gaskan lagi. Itu juga ada beberapa jenis bacan ya. Bacan ada pandan, ada jinitri, ada bahan Aceh dan lain-lain tuh. Banyak pilihannya. Tuh. Nomornya yang bisa dihubungin tuh di 0813-1780-0320 ya. 0813-1780-0320. Diapain, Bang? Kikir. Oh, kikir. Oh, pinggirannya biar rapi ya. Lagi dikikir. Bagi-bagi tugas ini, bagi-bagi tugas. Oke, sahabat, yang itu tadi hasil review saya, update saya. Nanti kita langsung tayangkan hari ini Pasar Batu Akik atau Lapak Batu Akik Andara Depok. Jelasnya
80-90% harga 10 ribuan. Ada juga yang di atas itu. Jadi ada harga, ada kualitas. Namun kualitas kami walaupun 10 ribu enggak kaleng-kaleng. Oke. Okay? Setelah ini kita akan coba update lagi di beberapa lokasi lain. Sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.